Siapkan ya. Halo teman-teman, sama dan Mama di channel Samantha Gaming, guys. Hari ini kita mau bikin Samantha Family di game Stoka Boka. Stoka World, guys. Nah, kita mau taruh dulu orangnya. Tadi kita udah punya karakter Mama, Papa, Samantha, sama adik Audrey. Kita bawa dulu ke Papanya. Ini Audrey, ini Samantha, ini Mama. Kita udah kosongin, guys, kamar rumahnya. Kita mau bikin kamar Samantha, kamar Mama. Aku aja. Mama. Nah, ini siapa dulu? Mama, Papa. Ya udah, berarti kalau Mama yang bikin, nanti kamar Samantha Mama yang bikin sendiri ya. Mama mau kasurnya yang ini, yang ungu aja lah ya, enggak apa-apa. Oke, sekarang Mama mau kasih hiasan dinding. Oh iya, jangan lupa ininya. Mama mau kasih wallpaper yang agak lucu, guys. Kasih wallpaper apa ya? Nah, gini, guys. Wah, keren kan? Itu daun, dikira itu di hutan. Ya udah, ini aja deh, pink. Tuh ya. Nah, ini. Nah, terus ada meja rias nih. Mak-mak kan biasanya dandan tuh, guys. Ini lucu nih. Ini. Nah, ini kamar Mama. Terus kursi buat make up-nya mana? Yang ini aja nih, biar bisa, ini ada rodanya kan, biar bisa kayak gitu kan. Terus Mama mau kasih hiasan bunga-bunga di sini. Nah, dia nggak bisa di atas. Oh, nggak bisa di atas. Bisa. Oh ya, di sini aja, di depan sini. Sekarang yang hiasan dinding yang ABCD. Ini. Jangan dong, masa ABCD Mama. Nah, ini. Oke, guys, ini kamar Mama. Sekarang giliran Samantha. Gede banget itu. Samantha dapat ruangannya yang gede banget. Mantap. Monster Bapak. Oh, pelangi, guys. Oke, terus ininya temboknya nggak kamu ganti? Iya. Wow, lucu banget. Oke, sih kalau kamar anak-anak ya begini ya. Oh iya, harus ada tangga lagi. Buat naik ke atas ya. Karpet. Biasa Samantha pakai karpetnya yang warna pink. Karpetnya di atas. Ya nggak bisa aku. Terus ada lemari baju. Lemari bajunya tuh di bawah, guys. Lucu banget ya gambarnya. Warna kayak kelinci gitu ya, Kak? Di sini di bawah kita kasih apa? Ini buat belajar. Oh, buat belajar, guys. Mantap. Wow, Samantha bawahnya dikasih meja belajar karena Samantha udah mau SD kan nanti. Tahun ini mau SD ya, Kak? Kasih meja belajar. Kasih laptop. Oh, kasih laptop. Mantap. Oke, putar gitu ya. Oke, terus kayak papa suka laptop. Oh iya, kayak papa. Terus lampu. Oke, lampu, guys. Jadi lampunya pakai yang ubur-ubur. Kita tepangan dong nanti itu dekat kasurnya nanti merem-merem apa? Lampunya kena matanya nanti. Oh iya, buat mainan aku. Pokoknya kalau kamar anak-anak jangan lupa isi mainan ya. Oke, tuh ada krayon, ada kertas. Ini gambar apa? Oh, gambar corona. Itu ada mainan rumah Barbie, jadi kamu nggak mau? Yang nyalain api juga di kamar. Kebakar kamarnya. Ini buat. Ini nggak ada rumah Barbie loh. Ya, itu rumah Barbie. Itu buat hamster. Buat hamster. Emangnya rumah Barbie-mu dibuat ayam? Itu memang buat hamster. Ya, Mama mau cerita. Samantha tuh pernah beli ayam mana-mana. Nanti kalau kalian belum nonton, nanti bakal tayang di YouTube utama Samantha, Evelyn Samantha. Dia beli ayam mana-mana, ayamnya dimasukin ke dalam rumah Barbie, guys. Ayamnya merosot kayak gitu. Lampu udah ya. Oke. Terus ini buat lagu. Oh, buat lagu. Rame sekali ya kamar Samantha ya, ternyata ya. Buat ini nyanyi, jangan dong. Ya ampun, ini sih sebetulnya bukan kamar ya, kayaknya gudang. Banyak banget isi kamarnya. Gantian sekarang buat jam. Udah, jamnya di situ aja, jadi pas bangun tidur udah langsung bisa lihat gitu. Mantap. Oke, kamar Audrey. Nah, sekarang kamar Audrey, nih. Oke. Okay.
buat popok. Oh, buat popok. Dindingnya dulu. Dindingnya belum diganti. Dinding. Ini yang ini lucu nih, Nah, itu bayi banget kan. Bisa kayak yang ada di mall-mall itu loh, guys. Buat ganti popok mall-mall itu. Oke, lantainya ini. Nah, buat ini buat tidur aja mana? Kasur Audrey, kita mau cari kasur Audrey. Wow. Yang ini nih. Ih, jangan dong. Ya Allah, masa adanya disuruh tidur di lantai. Nah, itu kasur Audrey. Kayak mantap. Kan memang sebelah-sebelahan. Audrey kayaknya enggak perlu banyak mainan ya karena Audrey belum bisa main. Mending hiasan-hiasan dinding aja deh. ABC gitu. Tikus. Terus ABC gitu. ABC D E F G. Nyanyi ya, oke. Oke guys, ditaruh bintang-bintang sama Samantha di kamar Audrey ya. Oh, lampu. Kita itu buat jalan-jalan. Keluarga. Foto keluarga Samantha. Foto keluarga gitu maksudnya. Jadi lampu di kamar Audrey itu berbentuk bintang dan menempel di dinding. Nah, udah jadi guys. Toilet. Oke, sekarang Samantha mau bikinin toilet buat kita sekeluarga, guys. Oh iya, kita harus kasih ini di kamarnya. Mau cari apa sih? Itu loh yang tirai. Ya Allah. Nah, mau kasih apa sih? Bang, guys, mau kasih holding. Terus wastafel, toiletnya jangan lupa loh. Oh, ada kacanya, guys. Mantap. Terus sekarang toilet. Nah, toiletnya jangan deket-deket itu, tabrak nanti. Oke, sekarang toilet buat Audrey. Buka. Buat keluarga. Ini bukan buat keluarga, ini buat toilet umum. Nah, ini guys, rumah kita sekeluarga. Di sini ada kamar papa mama. Ini guys, ini kamar papa mama guys di sini. Terus di sini ada kamar Samantha. Samantha ini nih, kita suruh Samantha bobo. Tuk, naik ke bobo gitu kan. Nah, ini kamar Samantha. Dan kita pindah ke sini, ini ada kamar adik Audrey, guys. Nah, buat ngasih popok gitu. Terus di sini buat bobo, di sini buat nanti buat baju-bajunya Audrey ya, guys. Terus di sini ada toilet nih. Oh iya, ini hordengnya bisa dibuka. Tuh, lihat kan? Mantap! Oh, terus ini itu Audrey-nya ketutup. Ya, ini Audrey. Tuh, ini buat mama. Oke guys, ini lucu banget kan? Nah guys, inilah rumah Samantha Family guys. Mana lucu kan? Mantap! Next video! Halo teman-teman, jumpa lagi bersama hari ini kita main bareng Samantha mau bikin bareng Wednesday mau bikin kamar buat Samantha dan Audrey. Tuh lihat guys. Nah, kita mau bikin guys, tapi lihat guys, rumah Samantha masih kosong, enggak ada isinya. Tuh, cuma ada apa ini, mainan satu kotak doang. Oke deh ya, mulai dari dindingnya kita mau ubah yang benar-benar anak-anak banget guys. Coba kita mau ubah dindingnya ya. Kira-kira warna apa? Lantainya dulu. Sekarang dindingnya. Dindingnya yang lucu-lucu. Iya, itu bisa buat kamar. Sini buat kamarin. Buat kamar Audrey. Buat kamar kamu di sebelah sini yang mana? Aku satuan aja kan. Hah? Enggak, jangan sempit nanti. Nanti kasurku di sini, kasur. Enggak muat. Jadi Samantha kamarnya di sebelah sini, di sebelahnya. Terus dapurnya di mana? Dapur di sini. Ini ruang tamu yang biasa aja yang kayak gini nih. Enggak apa-apa, kalau ada dapur kita gojek aja nanti. GoFood maksudnya. Oke, ini buat kamar mandinya kita mau pakai yang apa ya? Kamar mandi bagusnya yang apa, guys? Bintik-bintik. Ini lucu, guys. Nah. Oke, sekarang kita mau ke kamar Audrey, guys. Kita ke kamar Audrey mau pakai yang mana, Kak? Kasur. Kasur bayi. Ayo, guys, mendingan ini gitu. Ini kan ada kasur tingkat. Audrey lihat Audrey di bawah, aku di atas. Gimana? Jempalitan habis tuh kan. Enggak apa-apa, kita bikin satu-satu aja ya. Satu buat Audrey, satu buat Samantha. Nah, ini kamar Audrey di situ. Terus lemarinya lucu-lucu banget. Ini nih buat ganti popok nih. Nah, tuh. Ini aja. Ini satu.
gimana taruhnya? Aku tahu. Oke guys, kita mau tambahin apa dulu tuh? Oke, kita tata dulu deh ya. Kita tata dulu nih buat kamar Audrey ya. Ini buat ganti popoknya di sini, terus di sini ada lemari. Ini mah karpet. Oh, karpet. Terus ini buat tidurnya guys nih. Karpetnya kita taruh di mana yang ini ya? Lucu banget guys. Ini sama ini tinggal. Nah, ini kamar Audrey, terus kita mau hias juga. Pakai ini guys. Itu kepencet ya kayaknya. Nih, hiasan hiasan tikus, terus ini ya, kukis-kukis ini ya. Itu bukan kukis, kayu. Terus kita jangan lupa lampu, guys. Tuh, kita kadang tuh lupa loh sama lampu. Kita kasih lampunya yang ini aja deh ya, ini lucu banget nih. Terus yang jamur kita taruh sini nih. Oke. Terus kita mau hias dulu nih kamar Audrey sama mainan. Mainan bayi. Apa aja nih? Mainan bayi kayak gini. Kita isi semua kamarnya pakai mainan, guys. Tuh. Ini sih boneka bukan mainan. Sama aja. Ada trampolin mah. Trampolin di kamar siapa? Kamar kamu apa kamar Audrey? Aku dong. Kamar Samantha ya, trampolin ya, oke. Guys, apa itu? Wow, guys, ada playground. Aku bisa ke sini, sini aja deh. Oh ya, boleh. Kita bikin playground ya di sebelahnya ya. Tapi buang dulu aja. Selesain dulu tuh kamar Audrey itu. Selesain dulu ya guys, kamar Audrey ya. Guys, ini buat hiasannya bagus. Mana coba? Ya udah ditaruh aja di nah, di raknya situ kan. Terus apa lagi? Mainan apa mainan, lagi? Mainan. Ini nih yang ada ulat-ulat tuh lucu banget. Oh iya, itu mainan bayi banget itu. Ulat-ulat tuh. Bentar, tikus. Oh, tikus-tikus. Oke, yang ulat-ulat tuh lucu loh itu. Nah. Gini. Oh, bisa jalan, guys. Oke, sekarang kita. Terus ada mobil-mobilan. Oh, mati. Oke, wow, bagus banget guys. Ini beneran bagus loh, lucu loh. Oke, sekarang kita ke kamar Samantha. Nah, kamar Samantha kita isi kasur dulu. Kamu mau kasur yang mana? Nanti. Wow, lucu banget. Serius, ini lucu banget. Ya Allah. Guys, ini lucu banget. Ini lucu banget guys, sumpah beneran. Tuh, sekarang ininya apa namanya? Lemarinya guys. Oke, lemarinya kita taruh. Mana perosotannya? Nah, tuh kan muatan. Kan di kamar Samantha ada perosotan. Terus ada trampolin tadi mana ya? Di atas kayaknya. Nah, tuh. Nah, itu guys. Wah, lucu banget ini. Terus kita kasih boneka. Oh iya, Samantha juga kamarnya penuh dengan boneka guys. Oke. Ayunan ada nih. Ayunan. Tapi jarang loh ada ayunan di dalam kamar tuh. Oh, Mas tetap ditaruh ya sama-sama. Enggak kelihatan dong itu ayunannya. Tuh. Bentar. Mungkin sini aja. Enggak kelihatan, guys. Nah, itu. Oke, ayunannya di mana? Tapi ini kan. Udah ini dihias dulu tuh. Mau diisi apa lagi tuh? A few moments later. Ruang tamu dong. Buat kamu main sama adek gitu. Apa ini? Ini harusnya ini tadi di luar sini. Gak apa-apa kan muat kamarnya. Jadi ini bisa buat ruang tamu. Nah tuh ruang tamunya yang. Wah ini lucu banget nih. Ini loh. Ini kursinya loh. Masa? Iya kursi. Kita kasih ini. Ya gemes banget. Terus jangan lupa kita kasih meja yang kecil-kecil gitu. Yang kecil, oke. Okay. Tadi ada kursi bagus banget kayak bantal-bantal gitu, Kak. Oh, gitu. Jadi kursinya itu di belakang meja. Harusnya kita kasih kulkas boleh enggak ya? Masa ruang tamu dikasih kulkas sih? A few moments later. Jadi ini ceritanya dapur, tapi dapur anak-anak, guys. Dan mau diisi sama Samantha sama makanan. Ada makanan bayi cocok banget ya buat Audrey. Iya, ada botol dot, guys. Tuh, ada botol dot bisa buat Audrey, guys. Kalau aku minumnya milkshake. Wih, minumnya milkshake dong. Banyak lagi naruhnya kan? Tiga doang. Sakit perut nanti kebanyakan. Terus makan. Kue. Ada kue. Tapi jangan. Taruh di tengah-tengah sini lucu loh malah. Boleh. Now tuh. Tuh kan gemes kan? Aku mau makan apa? Sayur. Ini. Isinya snack semua. Sayur. Enggak. Didi. Sayur. Enggak. Daging. Daging ayam tuh. Terus kalau kita mau peliharaan kan kita nggak punya peliharaan. Nanti ambil deh.
beli. Tapi kan kamu nggak bisa ngurusnya. A few moments later. Tada, inilah rumah kita yang baru guys. Tuh, semuanya udah terisi. Lihat kamarnya lucu banget. Ini bisa dicoba ini. Audrey-nya ketinggalan. Audrey mau naik juga guys. Oh, dia naik trampolin. Nih, Audrey-nya ketinggalan. Aku juga mau naik. Satu, dua, tiga. Wuuu, ke trampolin. Lah, kok malah gendong? Oke, ini nih. Lah. Lah. Nah, guys. Audrey-nya dulu, baru kakaknya. Nah. Nah, gitu loh. Kita main trampolin terus. Kita mau cek ya. Audrey mau ganti papa. Pingsan dia. Oke guys, kita cobain. Kalau ini malam gimana ya guys? Coba ya, kita coba malam ya. Matahari terbenam, Teletubbies keluar rumah. Okay. Lampu. Lampunya nyalain. Lampu Audrey. Lampu Audrey mana? Ini, di sini. Ini nggak bisa nyalain ya. Oke guys, ini kita udah malam, kita mau coba tidur di tempat tidurnya masing-masing. Tuh, Audrey sampai ngorok guys. Samantha juga udah bobo nih. Tuh, lucu banget kan. Okay. Nah guys, gimana? Lucu kan rumahnya? Tuh, ini bisa buat naruh baju. Ini ada trampolin. Lemari baju gimana? Lemari baju? Yaudah, gak usah pakai lemari baju ya. Oke deh. Oke guys, segitu dulu untuk bikin kamar buat Samantha dan Audrey kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Next video. Halo semuanya, berjumpa lagi sama Samantha dan Mama di channel Samantha Gaming ya guys. Kita hari ini mau tantangan 24 jam serba warna pink. Jadi kita harus bikin orangnya serba warna pink. Oke okay guys, pertama kita mau ubah dulu rambutnya jadi warna pink. Oh, sekarang kita mau ubah pakai pink. Bajunya juga kita ubah pakai warna pinknya mana kak? Oke okay guys, nah udah selesai kita ubah. Sekarang mama tantangin Samantha belanja serba warna pink di Indomaret. Oke. Okay. Kita masuk dulu, come on. Ya, ambil duit dulu. Coba ambil duit. Pelan-pelan. Ayo lo. Sampai rusak lo mesin ATM-nya. Samantha lo ya. Terus gimana kalau biar balik lagi mesinnya? Duitnya dimakan. Emang bisa dimakan duit? Enggak bisa yo. Oke, okay, sekarang kita mulai berburu serba pinknya. Ada kue, minuman sirup. Terus apa lagi? Gummy bear. Itu pink tuh. Coklat. Coklat tuh pink kan? Kayaknya itu pink deh. Wow, lucu banget. Hey, belum bayar, udah dimakan. Mana boleh? Apa lagi? Ini lucu banget. Apa tuh? Boneka apa itu? Boneka bebek. Itu bebek bukan? Burung. Hah? Masa? Ini harusnya ungu bukan? Itu ungu. Itu cuma mahkotanya doang. Bisa nggak beli mahkotanya aja? Bisa. Hah? Nggak bisa. Terus apa lagi? Ayam. Ayam mentah. Masa iya Samantha beli ayam? Caca, banyak-banyak semuanya kamu borong kok. Orang cuma di toko buka kok, kan nggak bayar. Yuk, kita borong semuanya guys. Sampai kosong pokoknya. Udah nggak muat. Masa udah nggak muat? Coba. Nggak muat. Oke, kita taruh dulu deh. Kita bayar dulu, terus kita beli lagi gitu kan. Kita bayar dulu, itu duitnya. Ntar kita harus... Kita ambil dua ini guys, gua keranjang. Terus itu kamu ambil apa itu? Gummy bear. Ada ya gummy bear warna pink? Lucu banget. Coklat lagi, oke. Kita borong semua Indomaret boneka serba lagi. Pink. Oke guys, kita mau borong Indomaret serba pink sampai habis. Ya. Oh, gimana cara kamu bayarnya? Tangannya penuh. Oh, langsung bayar. Oke, sekarang dipindahin ke kantong kresek dulu. Bagnya dipindahin ke bag dulu. Oh, banyak ya, banget borongan. Oke, kita cobain pindahin semuanya ke sini ya guys. Yang muat aja kali ya. Ada ayam, ada daging.
Terus ada gummy bear. Ya ampun, kamu borong boneka buat apa? Banyak banget, ada gummy bear 2. Terus ada apa ini? Minuman. Ini tapi enggak bisa masuk. Ya sudah, kita balikin lagi aja deh. Kita balikin lagi ya, jadi beli. Karena enggak muat, guys. Oke, aku enggak jadi beli ini, tante. Dibalikin lagi. Oke. Nah, ini guys. Oh, nah, ini. Apa? Oh, ini balikin sini. Oke. Ah. Oke, ini belanja Indomaret kita. Oke, kita keluar dulu. Sekarang kita ke toko sebelah. Wah, ada toko Mixu. Kira-kira di toko Mixu ada nggak nih yang serba warna pink? Kita masuk yuk. Permisi, tante. Aku mau beli serba pink. Nah, ini kita silakan duduk di tempat duduknya. Kita mau cari tempat duduk. Oh, tempat duduknya penuh, guys. Pindah deh ya. Tuh, pindah sana ya, bocil. Oke. Tuh, ini belanjaan kita taruh sini dulu. Dari Indomaret kita belanja ke toko Mixu dong, guys. Pesan ya, kita mau pesan dulu nih. Wow. Nah, ini warna pink nih. Nah, ini warna pink. Terus, ini doang, Kak. Hah? Ini doang. Ini? Itu ungu tuh. Gak apa-apa deh ya. Nah, masih kita beli es krim boba. Ini gak apa-apa lah ya. Karena haus banget kan ceritanya. Terus kita minum es krim. Sekarang kita minum ini. Enak sekali bobanya. Eh, kita dapat ini di Mixu. Kita tadi udah beli di Indomaret nih. Tuh kan? Minum aja. Ya udah, kita makan aja di sini. Kita keluarin semua ya. Oke, habis 2 gelas, guys. Minum lagi habis 3 gelas, guys. Makan lagi nih. Wah, banyak banget. Habis 4 gelas, guys. Terus kita ada boneka tadi. Terus ada Caca. Kita mau makan Caca. Jadi ceritanya kita belanja di Indomaret tapi reviewnya di Mixu. Iya enggak, Kak? Iya kan? Oke, ini kita makan dulu. Terus ini ada gummy bear. Coba ya kita makan gummy bear-nya. Oh, guys. Terus apa ini? Coklat. Coklat. Oh, isinya pink juga. Kita makan lagi. Makan gummy bear. Terus ada daging. Nih daging nih, guys. Nih lihat. Kita makan langsung kali ya. Tuh kan, daging mentah, guys. Ayamnya kita makan deh. Makan ayam mentah. Terus kita buka lagi nih. Kita makan semuanya. Kita makan, guys. Nah, itu dia. Banyak banget. Kita sampai makan berapa botol ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget, guys. Wow, aku belum kenyang. Aku mau beli lagi. Halo, aku mau beli kue. Borong. Kue, borong, makan semuanya. Makan semuanya. Makan. Nggak kemakan. Oke, guys. Halo, tante, aku mau bayar dulu. Tapi aku mau ngambil duit dulu di sebelah. Kita ambil duit dulu di sini ya. Tuh, duitnya kita lupa bawa duit, gimana sih? Oke, guys, kita bawa duit. Kita bawa duit dulu ya, guys. Kita malah lupa, guys, bawa duit, guys. Oke, ini kita ambil banyak-banyak ya, Kak. Oke, pulang lagi. Bonekanya ketinggalan. Taruh di kepala. Nah. Oke. Permisi, tante. Ini duitnya ketinggalan, tante. Ini duitnya. Cekrek. Oke. Terus lanjut lagi. Yang bonekanya. Aku lanjut lagi belanja ini nih. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi makan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Kita makan es krim warna pink. Berapa botol, berapa gelas ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelas, guys. Gimana tuh, sakit perut nggak tuh? Nanti pulang-pulang langsung sakit perut nih ya, guys. Oke, guys, itu dia berburu serba pink kita hari ini. Apa orangnya udah pink? Terus kita juga tadi berburu di Indomaret serba pink dan makan es krim semuanya serba pink di Mixu, oke? Besok kita berburu warna apa lagi? Kalian komen ya, guys. Oke, jangan lupa di subscribe dan juga share. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.